Menjelang masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika menggelar apel siaga pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Apel siaga digelar di Sekretariat Bawaslu Mimika, Jalan Hasanuddin Kompleks Irigasi Timika, dan diikuti staf Bawaslu, Pengawas Distrik, TNI Polri, Gakumdu, dan Pemantau Pemilu. Apel siaga tujuannya sebagai simbol kesiapan pengawas pemilu menuju satu tahun tahapan pemungutan suara pemilu tahun 2024. Selain itu, sebagai bentuk penguatan dan sinergitas aspek pencegahan, pengawasan, hubungan antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat kepada stakeholder terkait, serta mengajak seluruh komponen bangsa untuk menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas. Netralitas dan mandiri bukan hanya dimiliki dan dijaga, tetapi harus diperlihatkan kepada masyarakat. Bawaslu RI diinstruksikan bahwa sebelum sampai tanggal 24 itu di masing-masing kabupaten kota seluruh Indonesia melakukan apel siaga. Nanti jadwal secara nasional dilaksanakan di tanggal 24 sampai 26 November 2023. Dalam rangka itu untuk menjaga sinergitas kebersamaan dalam pesta demokrasi yang kami akan hadapi ini, kita perlu melakukan apel siaga bersama Bawaslu, terus pihak keamanan dalam hal ini Polri, TNI, terus Kejaksaan, Gakumdu, teman-teman Pandis, ya, 18 distrik, kita sampai di tingkat kelurahan kampung yang ada di Kabupaten Mimika. Tujuannya satu, yaitu kami harus punya satu pikiran untuk menjaga keamanan di wilayah kita. Supaya menjalankan pesta demokrasi ini dengan aman, damai di kabupaten yang kami cintai ini. Kami akan bekerja sama dengan